Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radit dari Lapan Kampengkus. Hari ini saya akan membacakan tiga pantun. Yang pertama, jalan-jalan pakai mobil Datsun. Di jalan ketemu teman, hati bingung dan deg-degan, ternyata dia mau jadian. Yang kedua, jalan-jalan ke restoran. Di restoran beli buah belewah, karena ada COVID-19, aku kangen sekolah. Dan terakhir, malam-malam ke rumah teman. Di rumah teman bikin pisang goreng. Karena kelas 8 Kopernikus paling keren, kelas 8 Kopernikus pasti menang. Ini dari Ali, dan hari ini saya akan membaca 3 pantun. Yang pertama, ibu pergi ke pasar untuk membeli sayuran. Agar hidup kita tidak nyasar, lakukan sesuatu untuk kebaikan. Yang kedua, orang tuaku sedang marah. Aku malah tidur lelap. Langit pagi sangat cerah, tapi masa depanku sangat gelap. Yang ketiga, aku pergi ke sekolah dan menang bola ke gawang. Jangan pikir menang atau kalah, yang penting kita semua senang.